Waduh, syok pula main ni. Kan tak review saya ni, kan main je saya ni. Haro guys, assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zul Hilmi. Okey, hari ini saya nak review Transformers. Hooray. Yeay. Hooray. Okey, item yang saya nak review hari ini ianya adalah third party ataupun knock off. Saya tak ingat dah 4 bulan kot. 3 bulan 4 bulan lah saya review apa? Orim je kan yang license. Legacy dan juga apa lagi satu eh? Kingdom. Aha, Kingdom. Jadi hari ini saya nak ke knock off. Sebab knock off Transformers ni kadang kualiti dia tak adalah teruk. Kadang kualiti tu ada yang kualiti dia tu better daripada original. Okey, item hari ini adalah KBB Combat Commander Optimus Prime. Ini dia Combat Commander namanya. Okey, ini adalah item third party daripada KBB Kubian Bao dan ini adalah mainan favorite saya sebab ianya adalah Optimus G1 yang pertama saya ada. Saya tak ingat saya beli tahun 2019 kot. Ni saya beli dekat Yifong Ipoh. Saya ingat lagi. Okey, pasal Optimus ni saya tak payah nak ceritalah. Siapa je tak kenal Optimus kan? Saya rasa mak saya pun kenal Optimus. Mak saya yang tak lain Transformers pun tahu Optimus. Apa dia truck merah biru ketua kepada Autobot kan. Siapa je yang tak kenal. Kita pendekkan cerita. Jom kita tengok item ni. So jom kita tengok satu. Jom. Okay, so ini dia KBB Optimus Prime ataupun nama bulletnya Combat Commander. Senjata ni kita cabut dulu. Senjata kejap lagi. Jadi jangan risau. Kita akan tengok senjata dia. Okey. Okey, so jom kita tengok dulu figure ni ha. Okey, kita tengok detail dia dulu. Alright. Woi, berabuk. Yalah, item dah daripada 2019 kan. Okey, kita start dulu dengan kepala dia. Okey, ni kepala dia. Bagi saya Memang lawa. Korang tengok ni kepala dia. Dia biru, apa, silver. Dia lawa. Memang rupa Optimus. Okay, kalau korang tengok belakang ni, dia ada light piping. Dia, macam mana saya nak beritahu eh. Okay, kalau korang suluh lampu. Okay, korang nampak tak? Mata dia tu berlampu tau. Salah satu teknologi yang saya rasa banyaklah Transformers ada. Ya, saya review kan Core Class kan. Core Class dia tak ada benda-benda ni. Tapi biasa kalau macam Voyager mungkin ada. Voyager Class, Leader Class ada kan. Banyak kamera dia ada. Kamera Rider pula Transformers. Okey, ini kita tengok pula dia punya dada dia betul kotak. Memang ikonik. Itu memang dada Optimus yang ikonik. Cermin depan lori kan. Okey, ni perut dia. Perut dia warna silver. Ada merah. Yang ni tangan dia. Ni bahu dia bentuk kotak-kotak. Kotak-kotak bentuk dia. Okey, yang logo ni saya tambah . Logo ni sebenarnya tak ada sebab item ini adalah item third party dan diorang tak boleh letak logo ni. Sebab yalah dia isu copyright apa semua kan. Tapi saya lah yang tambah kan. Nak bagi nampak dia betul-betul Optimus. Saya tak nak nampak dia Combat Commander. Saya nak dia nampak Optimus. Saya tambah logo. Kat sini kita ada nampak dia ada warna macam warna gold. Dekat sini, dekat apa ni, garis-garis ni. Okey, ni dia punya celah kantong dia. Dia ada warna kuning-kuning kat sini. Ni warna biru, kotak-kotak warna biru. Warna silver. Okey, ni kaki dia warna biru, ada silver. Ni tepi ni ada tayar. Dia pun ada warna silver. Okey, belakang dia pula, belakang ni ada tayar lagi satu. Ini tempat simpan helmet dia nanti. Kepala dia, ni bentuk dia warna silver, biru. Alright, so itu dia untuk figure dia. Okay, next kita tengok pula dia punya senjata dia. Okay, ini adalah senjata dia. Apa ke nama pistol Optimus ni? Saya lupa nama pistol Optimus ni. Dia ada nama. Ni memang design dia memang macam ni tau. Bukannya design dia main hentam je. Kat dalam cerita Transformers pun memang design dia macam ni. Dia warna hitam. Kita nampak sini dia warna hitam. Okey, sebelah ni pun sama je warna hitam. Okey, dia pegang dan dia boleh tembak. Piong, 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 piong. Okey, sekarang jom kita tukarkan dia
menjadi lori. Alright, yang first. Saya pun dah lama tak main ni lah. So, saya macam kekok sikit kan nak tukarkan dia. Okay, pertama sekali kita pusingkan kaki dia. Okay, kita pusingkan kaki dia. Kemudian, kita sorok kaki dia ni. Okay, kita sorok. Dia, yang ni susah sikit lah. Dia kena, kita kena, apa ni? Lipat lah, lipat kaki dia ni. Okay, kita lipat sampai habis, baru kita masukkan. Kalau kita tak lipat dia sampai habis. Okay, contoh eh. Okay, macam ni kan. Okay, saya masukkan terus kan. Kaki dia akan, nampak ni? Dia akan terkeluar sini. So, untuk hilangkan benda tu, dia kena lipat dulu sampai habis. Lipat, 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 lipat sampai habis. Lepas tu bila kita masukkan, nampak? Clean. Okay. Selepas itu, kita gabungkan kaki dia. Gabungkan kaki kiri dan kanan. Kemudian kita lipat dia punya bahagian tapak kaki ni. Okay, so itu dia bahagian belakang lori. Alright, kemudian kita naikkan tangan dia ni. Kita turunkan belakang ni. Kita turunkan dan kita buka bahagian belakang dia ni. Okay, selepas kita turunkan dan kita buka. Kita buka lagi. Kita kebelakangkan dia punya kaki ni. Kita kebelakangkan kaki ni. So, kaki dia dah ke belakang. Next, kita turunkan bahagian tepi ni. Apa orang panggil? Tulang rusuk, tulang rusuk. Bahagian tulang rusuk dia ni. Okay, kita turunkan tulang rusuk dia ni. Dan kita kedepankan bahagian perut dia ni. Okay, selepas kita kedepankan bahagian perut ni, kita keluarkan tulang rusuk yang baru. Oh, dia macam ketat sikit ni. Okay. Okay, ni dia. Kita kunci dia punya bumper ni ha. Okay, dia punya kunci dia macam ni eh. Dia just slide masuk macam ni. Okay. So itu dia bahagian depan. Bahagian depan lori sudah, bahagian belakang lori. Alright, sekarang ni bahagian pintu lori ni pula. Okay, kita masukkan dia punya tangan dia. Okay, kita masukkan tangan dia, kemudian kita pusing 180 dan kita 95 darjah. Kemudian kita slide tepi dia punya bahu. Okay, kita slide bahu dia ke tepi dan kita masukkan tangan dia. Okay, sama juga dengan sebelah. Kita masukkan tangan, pusing 180, 90 darjah. Masukkan dulu bahu, kemudian kita masukkan pula dia punya tangan dia yang lain. Okay, untuk kepala dia, kita just buka. Kita masukkan kepala dia dan kita tutup. Dan kita kunci guna ni, tank apa ni, tank minyak tepi ni, tank minyak kot. Saya pun tak tahu ni tank apa ni. Takkan nos kot kan, lori ada nos ke? Okay, kita kuncikan dia. Okay, dan kita kemaskan lagi. Kemas. Alright, so itu dia Optimus Prime. Oh, ni tak kemas. Okay, itu dia Optimus Prime dalam truck mode. Itu dia kotak berjalan. Lori yang ikonik. Masa lori ni muncul kat movie Bumblebee, saya happy. Sebab saya minat lori ni, lori kotak ni. Okay, so jom kita tengok detail dia. Ni dia lori kotak. Lori kotak, dia warna merah. Ni ada silver, ni ada line silver sini. Okay, ni silver. Ni pun ada silver sini. Apa ni, tempat letak minyak ke? Ni tayar dia. Okay, ni cermin dia warna biru. Okay, kalau kita tengok betul cermin dia ni, cermin dia transparent tau. Cuma tak berapa nampak kan belah dalam ni, sebab dalam dia gelap. Okay, ni belah atas dia. Nampak situ ada ball joints tu. Ball joint untuk bahu tangan tu. Okay, ni dia. Ni saya tambah ni logo Autobot ni. Okay, nampak ni belakang dia ada exhaust ni. Exhaust apa, exhaust lori. Okay, ni belakang dia warna biru. Belakang ni memang kaki lah. Nampak ni, dia tak ada sorok kaki ni. Dia just lipat je macam ni kaki ni. Okay, dan dia boleh berjalan macam biasa. Cuma kita kena tekan-tekan sikit lah. Bagi dia berjalan kan. Apa ni? Waduh, syok pula main ni. Kan tak review saya ni, kan main je saya ni. Untuk dia punya senjata dia. Okay, senjata dia kita boleh simpan senjata dia ni. Kita just lipat je senjata dia ni. Okay, dan dekat belah sini, kalau korang tengok dia ada timbul ni. Timbul ni adalah untuk kita cocok kat belah tengah-tengah tu.
dah tengah belah dalam tu. Okey, kita dah cocok, kita masukkan je. Kenapa tak masuk? Kenapa tak masuk? Masuk, masuk, tolong masuk. Hmm. Okey, ha. Tu dia tempat sorok dia. Dan dia masih berfungsi macam biasa. Saya suka tempat sorok dia ni. Ha, saya suka. So tak adalah senjata dia tu hilang entah ke mana. Okey, so itu dia KBB Combat Commander. Bullet Optimus Prime. Okey, komen saya adalah dia walaupun dia terpati, walaupun dia kecil, tetapi bagi saya, macam mana saya cakap, dia memang best lah, memang best. Dia memang best, memang cantik. Dan jimat ruang. Ya, yeah, sebab dia kecil kan. Dia, saya suka dia punya apa, cek kepala dia, nampak cek kepala dia lawa. Lepas tu dengan detail-detail ni, saya tak, sebenarnya kan, dia tak payah pun sebenarnya buat macam dot-dot. Apa ni dot-dot-dot-dot dekat apa ni, dekat warna silver ni kan. Tapi dia buat. Diorang boleh je buat silver tu licin dia kan. Tak payah nak ada macam apa kesan-kesan skru kan. Bukan pakai skru tu. Tapi diorang buat. Tapi itulah. Ini mainan 2019. So kalau korang nak cari, saya tak tahulah lagi ke tak. Kalau ada, saya memang recommend korang beli. Murah pun murah. Saya tak ingat saya beli apa. RM35 saya rasa. RM35 kot. Tapi yang tu harga 2019 lah. Sekarang ni saya tak check pula yang berapa harga. Okay, apa-apa pun. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa komen. Jangan lupa main Transformers. Sebab dia kejap-kejap robot. Kejap-kejap kenderaan. Kejap-kejap haiwan. Kejap-kejap robot. Dia pelbagai bentuk dia boleh display. Jangan lupa makan. Jangan lupa mandi. Jangan lupa pergi sekolah. Jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.